Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Canda Channel. Kali ini kita main Monster Hunter Stories. Oke, kita lanjutkan quest di desert. Kita sudah masuk ke Oasum. Di sini kita akan membebaskan kota, apa namanya, kotanya lupa saya ini. Lupa saya kota di desert nih. Terus desert nih. Kita sudah masuk ke desert. Terlihat di sini ada beberapa Apseros dan Gendrom. Ini bukan tempat yang sangat luas sekali untuk dijelajahi. Gendrom. Itu ada sarang berwarna putih. Ada Apseros. Oke. Di sini ada 3 titik marker berwarna oranye. Satu yang dekat bukit-bukit sana. Satu lagi ada di sebelah sini. Ups, hampir saya kita tabrak si Apseros. Yang satu lagi ada di depan sana kayaknya. Oh, dua dulu kita lawan ternyata. Kita lawan dulu yang di sisi dekat padang gurun, yang satu lagi di dekat apa namanya itu, bukit-bukit sana, bukit batu. Di sini kita akan melawan yang namanya Damio Hermitaur. Wow, namanya saja sudah Damio kan. Ups, ini ada Cephalos. Itu dia si Damionya. Itu ada Katavan Stand. Kita check out supaya bisa mudah nanti kita pakai Katavan Stand. Oke, mari kita ganti menjadi Red Keju dalam hadapi si ini si Damio Hermitaur. Wow. Macam kumang-kumang dan laut kan, dengan sarangnya itu tengkorak Diablos. Oke, Damio Hermitaur mempunyai serangan technical attack, double attack dari Red Keju. Wah, mantap, langsung poison. Wow, memang mantap ini senjatanya si Gipseros Hammer. Keren. Us, Bubble Bird dia langsung pakai tembak ke si Keju. Oke, sudah kena poison dia kan. Oke, lagi-lagi double attack. Dia menggunakan technical attack dan si Keju pun pas menggunakan power attack. Oke, hey, power class. Oke, kita tekan semua yang hijau. Oke, kita menang. Mantap. Jangan dulu pakai itu. Namanya Kinship Skill. Thunder Fang. Kena paralysis juga dia. Oke, enggak jadi dia pakai Cloud Guard. Mantap, dia nggak bisa lagi counter attack. Kasih aja deh September Bridge. Kita pakai lagi power attack. Paralyze dia, mantap memang jurusnya si Red Cage ini. September Bridge lagi. Wah, kuat banget. Power Clash. Oke, Power Clash. Kita yang kalah. Tidak terpencet semua tadi. Tidak. Lagi Thunder Punk. Kayaknya sudah marah dia si Damio Hermitaur nih. Kena poison lagi dia kan. Oke, dia naikkan attack-nya. Tapi dengan jurus Thunder Punk, dia langsung menjadi sekarat. Tetap kita selesaikan dengan Save Thunderbird.
Kurang combo. Hammer. Buam. Dan akhirnya Damio Hamilton dikalahkan. Oke, kita menang. Berkat skeju jurusnya paten. Oke. Naik levelnya Brilliant Kutku dan si Ratian juga naik level 15. Mantap. Oke, kita sudah mengalahkan Damio Hamilton. Ini kita juga ada misi si melawan 5 Cephalos di sini di desert. Ini masih Cephalos, itu dia Cephalos. Kita hajar juga Cephalos ini. 2. Oke. Cephalos A dulu kita hajar. Aduh, dia menggunakan speed. Tidak. Salah. Sandbird pula dia. Untung guard dia. Oke, ternyata Cephalos menggunakan speed attack. Oke, satu tumbang. Tinggal satu lagi. Udara si keju sudah sekarat ini. Kita kasih dulu potion. Oke, sudah ada heal. Duluan si Cephalos menggunakan Sandbird, tapi dibalas Thunderbird. Langsung tumbang. Cephalos pasti kita kalahkan. Dua Cephalos, masih ada tiga lagi. Piston Wyvern si Cephalos, itu dia kawannya si Cephalos itu. Kita hajar juga dia, putar dari belakang supaya back attack. Oh, ketahuan juga sama si Cephalos nih. Kita hajar yang A karena si keju menggunakan Thunder Fang. Wow, sakit banget, langsung kalah. Mantap kali jurus si Red Keju ini, si Thunder Fang itu kan. Sandbread. Oke, langsung pakai jurus andalan lagi dia, Save Thunderbread. Bola listrik langsung tumbang. Oke, kita sudah mengalahkan 4 Cephalos. Satu lagi, yang mana kita ajar ya? Oh, yang itu. Itu kita ajar Cephalosnya. Sini kau Cephalos. Oke, pakai Thunder Fang lagi dia. Mantap kali skeju ini. Kuat banget sampai tumbang langsung. Oke, kita hajar dengan double attack. Hajar terus tuh bangker ya. Di Cephalos. Oke, kita sudah menyelesaikan misi mengalahkan 5 Cephalos. Oke, mari kita save dulu. Itu dia tempat save-nya. Lumayan jauh juga ya kan.
kita balik ke situ juga lah sekaliannya kan. Di set ini loh barang pasir kering kerontangnya kita save dulu di bawah sini. Oke, save. Oke, terima kasih sudah menonton pertarungan kita melawan Damio Hemitor dan mengalahkan beberapa ekor cephalos. Jangan lupa di komen, di like dan di subscribe.